Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam 29 Ramadan. Hari ini kita mengajar tak mengajar Ad Maths, tak mengajar juga Modern Maths. Tapi ini bukan mengajar lah, teacher nak berkongsi cara-cara untuk menganyam ketupat. So insyaAllah kita akan buat 3 jenis ketupat. Ketupat sate, ketupat sintok dan ketupat bawang. Sebab tu kita sediakan 3 daun ni. Jadi sebelum tu, kalau kita faktor-faktor pemilihan daun tu penting untuk buat ketupat. Kalau daun yang agak tak lebar macam ni kan, so kita akan buat ketupat sintok. Sebab kita nak saiz ketupat tu just nice, cantik, dia tak besar sangat . Tapi kalau daunnya lebar begini, Cici akan buat ketupat sate. Dan tengok juga kalau daunnya panjang, saya akan buat ketupat bawang. Kalau daunnya pendek, saya buat ketupat sate. Sebab apa? Sebab ketupat ni yang penting ialah proses ke sana ke sini daun-daun tu, ya. Jadinya dulu saya diajar basic untuk buat ketupat, saya diajar untuk buat ketupat sate dulu. Sebab ketupat sate tu ketupat paling senang. Jadi student teacher ke anak-anak teacher kena tahulah. Rugi tak tahu buat ketupat ni kan. Jangan beli yang segera je, tak ada feel. Kalau macam ni adalah feel nak raya kan. Okey. So kita dah potong daun. Okey, kalau saya untuk tangan yang sebelah kanan ni, maaf, sebelah kiri, ketupat sate ni yang lebar ni yang bergerak, yang ke sana ke sini dia untuk sate. Yang ujung ni nanti dia diam je. So jadi sebab dia banyak bergerak, kita akan panjangkan dia. Mudahkan dia gerak, panjangkan sikit atas. Okey, 3 jari je buat 3 lilitan. Okey. Tak payah kira jari ya. Tak payah hitung jari diameter, tak payah kisah. Okey, so ini ni pun panjangkan. Panjangkan sebab kita nak gerakkan dia. Jadi kita buat. Okey. So kita mula yang ni kita letak atas. Atas. Bawah. Dan di atas mula. Okey, jari. Jari kena cekap, jaga, kawal supaya tak terlepas. Ini yang kedua tadi. Saya masuk bawah. Atas, bawah. Okey. Yang ini atas, bawah, atas. Okey, lagu-lagu sedih dah mula. Okey, nampak tak? Ini bentuk asas ketupat kan. Okay, sekarang ni sebab ketupat sate, cuba perhatikan. Sebenarnya yang ujung ni dah bertemu. Jadi mudahnya ketupat sate ni, dia dah tak perlu gerakkan yang ujung ni. Kita gerakkan yang ni je. Kita gerakkan kemari. Senang. Dan sini. Okey. Ini tak. Okey. Yang ni pula sama juga. Tujuan kita nak menutup je. Okey. Dah siap. Tempat satu. Sekarang ni proses. Jangan biar macam ni lah. Proses mengemas. Mengetatkan tempat kita. Sebab kita tak mau nanti masuk beras bocor kan. Daun ni tadi agak lebar. So saya pilih daun ni untuk tempat satu. Sebab tempat sate ni dia lepeh. Jadi kalau daun tu lebar, dapat dah besar kan. Kalau daun kecil tu, nanti kecil lah tempat kita. Okey. Ya. Begini. Tempat sate ni boleh ketatkan lagi ni. Tak ketat lagi ni. Kemaskan lagi. Biasanya kalau dah nak masukkan beras tu baru saya kemaskan lah. Dan macam ni saya sekadar buat rangka. Okey dah, tempat sate yang pertama.
Yang kedua, daun ni lebar. So yang ni tapi tak panjang sangat. Kita buat ke tempat sintuk lah. Seorang je. Okay, tahun ni kita beraya di rumah masing-masing. Dalam sejarah. Bersyukur. Seadanya. Okay, kali ni tak payah panjang sangat. Sebab yang nak ke sana ke sini kali ni adalah yang yang kecil ni, yang ujung ni. Dia yang akan ke sana ke sini. So, yang ni sama kan? 1 3 pun 2 3. Okey. Nampak eh? Kita mulakan basic sama. Tak kira lah apa jenis ketupat pun, untuk tiga jenis ni sama je permulaan dia. Okey. Dah. Kalau tadi, ketupat sate, kita pusing ni kan? Tapi untuk ketupat sintok ni, yang ini ni, tarik. Pastikan dia melangkah. Okay. Masukkan ke dalam. Kita selang selikan. Jangan lupa ke tempat di dapur. Okey. Yang ni kita naik sini je. Okey, yang ni pula pastikan kita. Kita nampak tak yang ujung ni dia banyak bergerak. Okey, so yang ni ada lagi, yang ni tadi. So, pastikan dia bertemu dari hujung ke hujung. Dia tak kemas ni. Tapi bentuk dah ada. Kan? Jom kita kemaskan sikit. Sebab daun dia pendek. Kalau daun panjang memang cantik lah. Okey, ni. Kita nak cari mana punca dia sebab dia agak pendek kat situ. Itulah. Mana dia? Oh, yang masa ni. Okey, saya tarik ni. Tarik sikit. Nak bagi dia panjang. Nak bagi yang ini panjang. Pendek dia kan. Okey. Tempat kedua kita ke tempat sintuk. Ini daun dia kecil tadi cik kata. Ini daun dia tak lebar tu. Saya buat sama ada sintuk atau bawang lah. Okay, so kali ini kita buat tepat bawang.
Tak jadi sate ni. Pusing. Ya, tak apa. Okey. Dia kena jarakkan yang di hujung. Okey. Sama. Puniran ni tak lupa-lupa. Basic dia ni. Ha, tapi kalau tadi kita pak sintok, kita buat macam ni kan, kita tarik dia ke bawah kan. Tapi untuk tempat bawang ni, yang ni turun bawah. Dia kena pergi ke sudut yang bertentangan. Ha. So kalau student teacher yang belajar bulatan tu, kita ada sudut dalam sisi empat kitaran. Jadi kita tahu sudut yang bertentangan dalam sisi empat kitaran adalah 180 darjah. Okey dah. Sampai hujung ni kan? Okay, yang ini dia akan lalu tengah-tengah. Okey. Okey, cukup. Diam. Diam sana. Yang ni pula sebab dia nak pergi sini. Kan dia dekat sini. Sekarang dia mesti pergi ke sudut bucu yang bertentangan. Okey, tarik dia. Okey, tempat bawang kita ni melebar di bawah. Ha. Ha. Okey, bentuk dah, dah nampak dah rupa dia. So kita nak kemaskan lagi. Ha. Dah siap kita ni, nanti kita kemaskan ya. Okey, kita pak bawang. Kita pak sintok. Dan kita pak sate tiga jenis. Sate, sintok, bawang. Jadi depan ni pelajar-pelajar teacher boleh cuba. Anak teacher pun boleh cuba. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin semua. InsyaAllah kita jumpa untuk slot lain. Assalamualaikum.